Halo Mas Bro, selamat datang di channel gue. Nuka Prison, gudangnya tutorial seputar PES Mobile. Jadi di video kali ini gue bakal ngocok atau ngegacha ya di PES Cina tentunya. Karena kenapa? Karena sistem rollnya itu berbeda dengan yang PES Global. Dan menurut gue ini lebih seru aja gitu bro. Dan gue kalau pakai sistem roll ini itu agak sedikit percaya trik, karena ada lajur bolanya bro, berbeda dengan yang PES Global hanya ngeklik rekrut langsung muncul. Itu aneh banget kalau pakai trik ya. Kalau ini ada triknya, langsung aja kita coba. Di sini gua ada 300 koin. Bang, kok dikit koinnya? Di PES Cina ini memang agak-agak sulit mendapatkan pemain bagus dan memang sedikit banget dapetin koinnya. Kalau di PES Global, eventnya itu kita bisa dapetin 100 koin ya per event online match. Kalau di sini tuh hanya 50, hanya 20, walaupun memang banyak eventnya, tapi ya sebenarnya sama aja. Dan dapetin BB-nya itu susah banget Mas Bro. Itu pun BB biasa susah, apalagi yang iconic moment maupun legend gitu Bro. Di sini gua 300 koin gak akan ngeroll iconic, karena kalau gua ngeroll iconic hanya cukup satu kali aja. Karena untuk yang iconic moment pun kita membutuhkan koin sekitar 200 per ngocok. Jadi terlalu singkat lah ya. Jadi kita bakal ngocoknya di bagian ini nih spesial. Karena redemption itu gua enggak ada itunya buat yang ditukarin ya. Tapi kalau di sini tuh ada Mas Bro ya. Nah, kalian bisa lihat untuk legend 700 koin, lalu untuk iconic moment 200 koin satu kali. Kalau yang 2000 ini itu langsung 10 kali dapatnya Bro ya. Kita lihat yang sini connect common, gue sempat sekali ngocok di sini, tapi dapatnya ampas gitu bro. Dan yang membedakannya itu iconic roll pack iconicnya itu dicampur, bukan per klub seperti di PES Global, jadi unik. Jadi gue di sini bakal ngocoknya di POTW. POTW rasa iconic moment, kok bisa gitu bang? Karena ya kebetulan gue ada free karena tadi main event. Untuk POTW pun dicampur atau di mix bro isinya. Isinya itu bukan POTW seperti di PES Global aja. Kalian bisa lihat dicampur sama pemain-pemain biasa, pemain-pemain best player gitu ya. Dan totalnya pun 181 pemain itu di POTW gitu bro. Kalau di PES Global kan hanya POTW semua gitu. Jadi kemungkinan dapat POTW-nya tinggi. Tapi kalau di sini tuh kemungkinan dapat POTW-nya sangat-sangat kecil. Kita bisa baca dulu nih ya, probability-nya berapa nih. Nah, untuk dapetin black ball itu 3,6%. Itu black ball biasa, ada total 10. Untuk POTW-nya total 11, kemungkinannya 2,4%. Bayangin aja bro, gede banget itu silvernya 64%. Dan totalnya 100 silver ball. Langsung aja, kita jangan patah arah. Langsung aja kita pakai trik. Triknya bukan di sini tentunya, karena sistem rollnya itu berbeda gitu. Saja kita rekrut, kebetulan gua ada free sekali, langsung aja ya. Kita tap di mana nih? Kita tap di mana? Kita coba lewati 6 black ball. 6 ya. Tadi baru 2 black ball. Kita coba hitung 3 lalu 4. 4 ya tadi 4, 4, 5. 6 black ball tap. 6 black ball mana ini? 6. Yah, gold ball. Seru banget ya. Seru banget gitu, Bro. Dapatnya Rudiger, lumayan sih. Jadi di PES Cina itu dapat gold ball pun udah alhamdulillah, Bro, karena memang susah banget dapetin BB biasa gitu, Bro. Jadi kita serasa balik ke zaman dulu sih sebenarnya. Tapi enggak apa-apa. Karena ini pack gratis ya. Wih, ada free lagi ya. Tadi gua main event memang event versus komputer dapat gratis roll pack POTW gitu bro. Langsung aja kita langsung kocok lagi. Tadi 6 black ball ampas, kita coba 7 detik. 1 2 3 4 5 6 7. Aduh. Itu black ball. Itu black ball. Gak apa-apa. Susah banget ya. Masih ada 300 koin, tenang aja. Kita bisa ngocok 3 kali lagi di POTW ya. Langsung aja kita ngocok lagi. Di sini kita harus sabar. Kita bakal tap di black ball pertama. Tap.
silver lagi, mamen. Kita udah dapat satu silver, dua silver dan satu gold ball ya. So aja nggak usah lama-lama biar durasinya tidak terlalu panjang gitu, bro. Ini koin kedua nih. Tadi 100 koin silver, tapi kali ini dapat apa? Semoga dapat black ball sih. Ini susah banget, bro, asli. Susah banget dapetinnya. Kita tap yang banyak silvernya ya nanti. Kalau udah nggak ada gold ballnya, kita tap. Waduh, itu aw, black ballnya banyak, cuk. Oke, kita tap di sini aja. Silver lagi, itu black ball banyak, diemnya di silver. Gak apa-apa. Kocokan terakhir kita dapat apa? Jadi seru-seruan aja sih untuk pes Cina ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, dapat nih. 5 kali ngocok, bayangin. Dapatnya silver semua. Kita tap di sini aja, enggak usah pakai trik gold ball lagi, bro ya. Mentok gold ball sih. Emang susah banget dapetinnya. Oke, bro. Jadi segitu aja video kali ini karena memang susah banget dapetin POTW juga, apalagi dapat ikonik, bro ya. Semoga kalian suka konten ini. Kalau kalian suka konten ini, gua bakal coba nanti next video gameplay PES Cina. Oke, bro. Terima kasih.